Silakan sendalnya dilepas Bapak. Masukkan ke dalam plastik. Kita bersiap masuk ke Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semua. Terima kasih ya yang sudah mengikuti perjalanan umroh Kak Tian. Nah, ini adalah video sambungan dari yang kemarin ya, yang buat kalian yang sudah nonton. Buat kalian yang belum nonton, bisa langsung cek video sebelumnya. Nah, pada hari ini kita sudah selesai sholat subuh dan berjalan-jalan dulu keliling sebentar di pelataran Masjid Nabawi sambil menikmati indahnya payung-payung yang terbentang sangat indah ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, agenda hari ini kita akan ke Raudhah ya adik-adik, dan juga kita akan ke makam Baqi. Nah, sambil menunggu waktunya, kita berjalan-jalan sebentar menikmati suasana kota Madinah sambil menikmati susu unta. Kita akan membeli susu unta ya. Rasanya ya enak sekali loh. Kalian harus coba. Nah, adik-adik, Kak Tian juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Karyoto yang sudah memberangkatkan Kak Tian selama umroh di sini ya, dan juga kepada Zahida Tour Travel yang sudah membimbing kami dari awal hingga akhir, dan juga Ustadz Zaki dan juga Ustadz Akbar yang sudah sabar membimbing kami semua. Nah, adik-adik, seperti apa ya kegiatan hari ini? Yuk, sama-sama kita saksikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kak Tian, dan juga kalian bisa subscribe YouTube channel dari Zahida Tour Travel. Gimana rasanya, Bu? Alhamdulillah. Mantap. Enak. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, setelah selesai kita duduk-duduk tadi sambil minum susu unta, sekarang kita berjalan beberapa ratus meter ya, nggak terlalu jauh dari tempat minum susunya tadi. Kita sekarang mau menuju pusat souvenir ataupun belanja yang katanya serba satu real. Nah, tempatnya bagus banget ya. Kita harus menuju ke lantai bawah dan banyak hal-hal baru yang kita temuin di sini yang pastinya sangat berkesan sekali. Oke, setelah ini kita mau ke Raudhah. Jadi ini kita mau keliling-keliling dulu sebentar. Setelah itu mau persiapan ke Raudhah untuk jemaah para lelaki. Oke, adik-adik dan teman-teman semua, selamat menyaksikan ya.
Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan juga mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tempat yang suci ini. Amin. Jemaah sedang menuju ke Raudhah. Nah, teman-teman, sekarang Kak Tian sudah berada di dalam Raudhah. Alhamdulillah ya. Segala proses untuk masuk ke dalam sini dipermudah. Buat informasi bagi kalian, untuk masuk ke dalam Raudhah ini kita memerlukan aplikasi nusuk ya. Nanti di situ kalian bisa isi. Tapi buat kita para jemaah dari Zahidatur, karena sudah didaftarkan, jadi kita bisa langsung masuk ke dalam Raudhah ini. Nah, alhamdulillah bertepatan juga dengan sholat asar, jadi kita bisa berada di dalam Raudhah ini lebih lama. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman dan adik-adik semua, mungkin videonya tidak terlalu banyak di dalam Raudhah ini karena Kak Tian mungkin akan matikan HP-nya ya. Jadi nanti lanjut lagi mungkin setelah selesai beribadah atau sholat asar dari di Raudhah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan terus video selanjutnya. Alhamdulillah sudah selesai sholat asar. Sekarang kita mau mengabadikan momen indah ini. Terima kasih ya Allah buat semuanya. Kita selalu dipermudah saat di sini. Terima kasih juga buat para ustadz yang telah membimbing kami selama di sini. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa segera kesini juga, dan bagi yang sudah pernah bisa kembali lagi ke sini ya.
panas lantainya, nggak panas. Alhamdulillah adik-adik dan teman-teman semua, sekarang kita berada di makam Baqi ya. Setelah tadi dari Raudhah, kita berjalan sebentar menuju ke area makam Baqi atau dikenal juga dengan Jannatul Baqi. Pemakaman ini berada di dalam kawasan Masjid Nabawi di Madinah. Nah, teman-teman, seperti apa suasana dan kegiatan kita kali ini? Selamat menyaksikan ya. Pada Tuhanmu dalam keadaan jiwa. Pada kuli pribadi, maka masuklah ke golongan hamba-hambaku yang akan. Supaya apa? Kita ingat bahwa saya kematian itu pasti datang. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli kapan waktunya yang pasti dia pasti datang. Nah, teman-teman dan adik-adik semua, selesai juga rangkaian kegiatan hari ini. Masih di Madinah ya. Sekarang kita mau kembali lagi ke hotel untuk istirahat sebentar. Setelah itu kita akan sholat maghrib dan isya. Nah, seperti apa ya kegiatan besok? Kita rencananya insya Allah besok akan ke kebun kurma dan juga Masjid Quba. Seperti apa kegiatan besok? Teman-teman dan adik-adik semua, jangan lupa terus ikutin video dari Kak Tian saat umroh kali ini ya. Biar nggak ketinggalan, bisa langsung subscribe YouTube channel Kak Tian dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Semoga video yang telah Kak Tian bagikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Dan Kak Tian doakan semoga teman-teman yang menonton video ini, yang belum kesini atau sudah pernah kesini, disegerakan untuk kembali lagi ke tanah suci ini. Terima kasih juga Kak Tian ucapkan secara pribadi untuk Bu Lina Karyoto yang telah memberangkatkan Kak Tian beserta guru-guru dari Bayangkari untuk ke tanah suci ini ya. Terima kasih teman-teman, dan juga Kak Tian ucapkan kepada Ustadz Zaki dan Ustadz Akbar serta tour travel dari Zahida Nufus ya. Kalian bisa juga cek di Instagramnya. Terima kasih sudah membimbing kami selama ini saat ibadah umroh. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, karena orang Indonesia baik sekali. Langsung senyum nih kalau udah dapat di sekolah. Alimora 1, ini nomor 1. Toko Alimora ini number one. Boleh lah. Di pintu 338. Kenal memang Alimora. Video. Tinggalan. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Halal-halal kita di kebun kurma. Banyak sekali kurma-kurmanya.